Hai Mams, hai semuanya. Assalamualaikum. Kembali lagi ke YouTube channel Depalria. Nah, kemarin Mams hari Minggu. Jadi di sini aku itu belanja mingguan. Tapi kali ini aku belanjanya agak banyak karena aku di sini belanja untuk stok 2 minggu ke depan. Nah, agak menggunung sedikit ya Mams. Biasanya kan belanja aku sedikit kan untuk 1 minggu. Tapi kali ini aku belanja langsung untuk 2 minggu. Nah, sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah karena subscribe itu gratis loh. Dan untuk teman-teman yang udah menonton video aku, yang telah mengikuti aku dari awal, yang selalu hadir di setiap video aku ucapkan terima kasih banyak ya, Mam. Semoga kalian semuanya sehat. Rezekinya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, jadi Mams, di sini itu aku belanjanya bukan di pasar yang biasa aku belanja mingguan, tapi kali ini aku belanja di Jodoh, Pasar Jodoh di Batam. Nah, orang Batam ya pasti tahu nih ya kan. Ya. Di mana tuh Pasar Jodoh? Jadi Pasar Jodoh itu pasar induk pasar pagi. Jadi kalau tukang-tukang sayur gitu kan, itu belanjanya ke sana karena emang lebih murah. Jadi aku tuh, tapi memang agak jauh Mams dari rumah aku ya kan, karena kan adalah sekitar 40 menitan. Jadi karena ini kan aku kemarin itu sih iseng-iseng aja gitu nanya ke Pak Su kan, mau kan udah jadwalnya belanja tuh, jadi biasa yuk belanja yang gitu. Ternyata gimana kalau kita ke Jodoh? Terus Pak Su bilang ya udah nggak apa-apa, ayo katanya. Jadi ya udah, kami langsung cus tuh ke pasar pagi. Nah, jadi di sini itu aku ada beli salak ya Mam, salak 1 kilo, 1 kilonya itu 12.000. Kemudian jeruknya aku beli setengah kilo, cuma 5.000 jeruknya. Terus itu tadi di Tupperware yang sebelahnya ada tomat, aku beli juga 1 kilo, 1 kilonya itu 10.000. Jadi ini memang murah kalau di situ ya Mam, cuman resikonya itu emang tempatnya agak becek ya kan, karena tanah terus padat merayap kayak gitu. Jadi kita kudu hati-hati kalau bawa uang, atau janganlah pakai perhiasan-perhiasan yang mencolok kalau di situ. Terus tadi itu aku ada beli nangka, aku beli setengah kilo, harganya cuma 6.000 Mams. Jadi murah banget, itu udah dipotong-potong dan udah dikupas rapi ya. Jadi di sini aku lengkap belanjanya Mam, ada ikan-ikan, ayam, terus sayuran, tomat, cabai. Aku langsung beli banyak aja untuk stok 2 minggu ke depan karena emang di sana itu murah-murah ya Mam. Dan tak lupa ada sih ikan asin dan ikan teri juga. Aku beli ikan terinya 2 ons aja. 2 onsnya itu kalau aku nggak salah berapa ya kemarin? Aku lupa sih Mam. Kemudian si ini ikan asin ini, si ikan asin ini 6.000 satu onnya. Jadi aku beli 2 on. Jadi penuh itu tupperware-nya ya Mam. Terus ikan terinya juga aku beli 2 on. Karena Pak Su itu paling suka banget Mam, dan gak pernah bosan kalau yang namanya dengan ikan asin atau ikan teri. Tapi kalau ayam, ikan, laut kayak gitu tuh Pak Su tuh murah bosan orangnya. Jadi harus diselingin kayak gitu. Terus lanjut aku beli bawang putih. Bawang putih dan bawang merah. Nah, banyak ya Mam bawang merahnya. Jadi tuh aku beli bawang merahnya 1 kilo, harganya 22.000. Jadi murah banget. Mungkin kalau di pasar kami ini harganya sekitar 35 atau 40.000 kayak gitu. Nah, ini dia, jadi dapat 2 tempat ya Mams. Alhamdulillah banget. Kalau aku sih untuk yang bawang merah ini tuh aku
sampai 1 bulan kalau 1 kilo kayak gini, karena biasanya itu aku 1 minggu 1/4 kayak gitu. Terus bawang putihnya itu murah juga, 1 kilo 20, terus aku beli aja 1/2 kilo karena kan masih dapat banyak gitu ya, Mam. Karena kan aku tipe orang yang bukan pebanyak apa, Bo? Pengguna bawang putih banget gitu. Kalau aku sih lebih ke bawang merah. Kalau bunda-bunda lebih suka yang mana ini, bawang merah, bawang putih? Komen ya, Bun, di bawah. Oh iya, bunda-bunda udah belanja mingguan belum? Komen ya, Mam, di bawah. Biasanya sih kalau belanja mingguan, kalau nggak Sabtu, Minggu ya, tergantung dengan kondisi kita masing-masing, kayak gitu kan. Nah, lanjut aku ada beli kentang ya, Mam. Aku beli kentangnya 1 kilo, itu kentang Medan, 10.000 juga. Aku ada beli kunyit, perkunyitan, jahe, jahe merah, jahe biasa, itu aku beli satu kotak itu habisnya cuma Rp6.000. Terus aku ada beli ubi madu, itu 1 kilonya Rp6.000. Jadi murah-murah banget. Aku tuh suka gitu ya, Mam, kalau belanja ke sini, tapi karena jauh jadi itu aku ya males gitu kan karena jauh. Nah, lanjut di sini aku beli cabai merah dan cabai hijau. Jadi cabai merahnya ini 1 kilonya itu Rp52.000. Jadi aku beli 1/2 kilo Rp25.000, kalau 1/2 kilo Rp25.000 dia gitu, Mam. Ya agak-agak ditawar biasa, karena emak-emak tuh paling hobi banget nawar, padahal ya udah murah, maunya murah banget kayak gitu. Iya, memang kayak gitu sih emak-emak ya kan, harus pinter-pinter nawar, harus kadang sampai nawarnya keterlaluan gitu. Nah, terus aku tuh lanjut beli cabai hijau, Mam. Cabai hijaunya juga aku beli 1/4. Dan ini alhamdulillah semuanya udah selesai. Ada udang, ikan tongkol, kepala ikan tongkol itu 5.000 aja, Mam. Terus aku ada beli ati ampelanya aku beli 10.000. Terus udangnya 1/2 kilonya itu 25.000, ikan tongkolnya 1 kilo 25.000, ayamnya 1 kilo 30.000, ikan benggolnya 1 kilo cuma 20.000. Jadi menu kita hari selama 2 minggu ke depan insya Allah udah aman, gak perlu lagi belanja keluar. Tinggal ya mana yang kurang nanti baru kita belanja lagi ke pasar terdekat di dekat rumah. Kayak gitu. Terus sayurannya aku cuman beli terong, terus petai, ada buncis, sama kentang tadi, cuman itu aja sih sayurannya. Terus aku ada stok wortel itu minggu yang lalu, jadi aku campurin aja. Jadi ini itu udah aman banget ya, Mam. Mungkin ini sampai ke mendekati bulan puasa. Mungkin ya, tapi mungkinan enggak juga. Karena kalau biasanya kita itu kalau hari pertama puasa pasti masaknya maunya yang enak-enak gitu ya, Mam ya. Rendang, opor, kayak gitu. Biasa ya kan, Mam ya. Jadi kepala ikan ini cuma 5.000, Mam. Murah banget ya kan. Aku juga terkejut gitu ya. Nanti rencananya sih mau aku masak gulai kayak gitu. Ya, mantap. Nah, jadi jangan hiraukan ada penampakan kaki di dekat si jeruk ya, Mam. Karena saya ditemenin Pak Su. Lagi-lagi ada Pak Su bersama saya. Karena emang kemana-mana selalu berdua. Seperti itu. Nah, biasanya kan kulkas saya itu kalau untuk belanja mingguan itu nggak begitu penuh. Tapi kali ini kulkas saya penuh banget ya, Mams. Karena untuk 2 minggu ke depan, jadi penuh dengan tupperware ini. Untungnya sih ada tupperware, jadi kita bisa ngatur, kita susun sedemikian rupa biar tampak rapi, kemudian biar lebih tahan lama juga tentunya. Nah, jadi Mam, belanjaan aku ini cuman habis untuk 2 minggu itu 300.000. Jadi sesuai dengan budget aku, karena aku itu membudgetkan satu minggunya itu 500. Satu minggunya itu 150.000. Jadi untuk 2 minggu itu aku habis 300.000.
Alhamdulillah ya Mam, karena kan kondisinya kami ini tinggal di Batam. Di Batam itu semuanya serba mahal, jadi kita itu harus benar-benar pintar ngaturnya. Terus ngatur, bukan hanya ngatur masakan aja, tapi ngatur yang lain. Harus serba pintar semuanya gitu. Jadi maafkan ya Mam jika video aku ini agak goyang-goyang karena ya emang kayak gitu ya. Karena emang di sini kami itu udah agak kelelahan pulang dari belanja, terus udah mau ngatur-ngatur ini lagi kan, food prep lagi, emang capek sih. Cuman capeknya itu cuman hari itu aja. Hari besok-besoknya udah nggak capek lagi karena udah rapi, tinggal ambil-ambil aja, tinggal dimasak deh masak apanya. Sayurannya kayak gitu udah aman. Nah, sampai di sini ya Mam video aku. Semoga ini bisa menginspirasi, bisa bermanfaat buat bunda-bunda dan teman-teman semua. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih ya Mam. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.